Jangankan untuk setahun, dua tahun kita tinggalkan tuh rumah. Sedangkan sehari saja ada satu kamar yang ditinggalkan. Perintah Nabi apa? Kalau kamu pulang, kamarnya itu segera disapu. Siapkan sapu lidi, kemudian atau kain sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya apa? Karena sesungguhnya setan kata Rasulullah dan jin sudah bermain-main di atas dipan kamu. Kurang ajar mereka itu. Dan mereka itu kalau sudah main, dia meninggalkan dan pipisnya di sana, cuma nggak nampak oleh kita. Ya, kayak tikus gitu loh. Tikus kalau udah datang ke tempat, ngapain dia? Buang kotoran. Dan itu menjadi bau khas yang akhirnya datang lagi. Kalau kita udah dua hari kita tinggalkan tuh kamar kosong, datang lagi. Besok dia datang lagi, ternyata nggak dibersihkan yang kemarin, dianggap itu udah kamarnya. Kalau udah kayak gitu berarti kita sudah serumah dengan setan.